kita anggapkan seperti mana yang disebutkan tadi bahawa RUS akan memberi keputusan sesegera yang mungkin. Kita menyatakan hasrat kami untuk menyertai pelanggan dan itu tujuannya kita mohon untuk pendaftaran ini. Kalau tidak, kita boleh saja untuk bertanding secara bersendirian. Tapi kita rasakan lebih afdal kalau empat parti ini dapat bergabung. Kita elak daripada pertembungan di antara keempat-empat ini. Sebaliknya, kita menawarkan kepada rakyat satu gabungan baru, iaitu Gerakan Tanah Air yang setanding dengan gabungan-gabungan yang lain yang sedia ada. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Kita harap Gerakan Tanah Air ini juga dapat dipertimbangkan sewajar-wajarnya. Jadi apa ni, saya lihat bahawa ini satu proses biasa dalam demokrasi. Tidak ada sebab permohonan kami ini ditolak. Malah syur yang kita dapat daripada Yang Bahagia Tuan Haji Nawadi selaku Ketua Pengarah Jabatan Pendaftar tadi ialah bahawa lazimnya sifat nak meluluskan itu ada. Cuma nak elak daripada perkara-perkara yang menimbulkan masalah, itu saja. Jadi saya rasa kami semua ni dah ada pengalaman mendaftar parti. Masing-masing pun daripada parti yang sudah pun mendaftar, bukan di benda baru. Kali ini cuma nak menggabungkan antara empat parti. Jadi sepatutnya lebih mudah lah. Jadi itu yang kita harapkan dapat kita berolehi daripada RUS. Saya mengharapkan bahawa pertemuan pada hari ini akan memberikan hasil yang baik. Respon yang diberikan oleh Ketua Mahathir tadi sangat membanggakan kita, kerjasama itu, dan nampaknya lebih kepada membantu untuk meluluskan Gerakan Tanah Air ini. Dan alhamdulillah, kami juga bersedia untuk menerima sebarang teguran-teguran untuk memperbaiki, sebab kita ingin mengambil peluang PR15 bertanding di atas Gerakan Tanah Air ini. Daripada kita bertanding solo sendirian yang akan merugikan agenda bersama. Tetapi kami empat parti adalah agenda bersama dan kami akan membawa dalam satu slogan gerakan yang sama, Gerakan Tanah Air. InsyaAllah inilah sebenarnya, gerakan inilah yang sedang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh rakyat berdasarkan kajian yang kami buat, insyaAllah. Ini kita punya logo. Gerakan Tanah Air. Kita menyemarakkan membawa obor. Ini bukan kerih ya, ini obor. Obor ya. Ya, membawa cahaya kepada seluruh rakyat di negara ini.